bursa transfer musim panas sudah ditutup, namun masih banyak talenta bertabur bintang yang tersedia secara cuma-cuma, mulai dari penjaga gawang hingga penyerang. Keylor Navas, kiper Costa Rica berusia 37 tahun, membanggakan 3 gelar Liga Champions, 1 mahkota La Liga, 3 kejuaraan Ligue 1, dan 3 kemenangan Coupe de France. Lalu ada Sergio Ramos. Ia mungkin berusia 38 tahun, tetapi veteran Spanyol itu tetap menjadi bek tengah yang tangguh. Bek lainnya adalah Joel Matip. Pemain berusia 33 tahun itu membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di Inggris selama 8 tahun bersama Liverpool. Berikutnya, Mats Hummels, salah satu bek tengah yang paling diremehkan di generasi ini. Pemain berusia 35 tahun ini selalu menjadi pemain inti di Borussia Dortmund dan Bayern Munich. Di posisi gelandang ada Andre Gomes, yang dilepas Everton musim panas ini untuk mengakhiri waktunya di Merseyside. Koleganya, Adrian Rabiot, masih belum direkrut, meskipun menjadi pemain kunci bagi Juventus selama 5 tahun tinggal di Turin. Mantan wonderkid, Dele Alli, gagal tampil satu kali pun untuk Everton musim lalu. Victor Moses telah menghabiskan 4 musim terakhir di Rusia di Spartak Moskow. Winger senior, Ivan Perisic, adalah pemenang gelar Liga di Dortmund, Munich, dan Inter, namun tidak diminati lagi. Terakhir ada Anthony Martial. Pemain berusia 28 tahun itu absen dalam total 108 pertandingan akibat 23 benturan yang berbeda. Namun, ia tetap menjadi pilihan yang layak bagi calon pelamar, dengan pemain Prancis itu sebagai finisher yang mematikan di depan gawang. Pemain muda Manchester United, James Scanlon, adalah pemain dengan kebetulan yang agak langka. Saklon ia telah melakukan debut internasionalnya sebelum klubnya, dan menjadi kartu S di timnas. Itu bukan hal yang sepenuhnya tidak pernah terdengar. Zidane Iqbal melakukan debutnya di Irak sebelum tampil untuk Manchester United. Facundo Pellistri juga melakukan debutnya di Uruguay sebelum terpilih untuk Manchester United. Kedua pemain meninggalkan klub tanpa membuktikan diri sebagai pemain reguler. James Scanlon berharap keberuntungan yang lebih baik, karena ia sudah menjadi pemain internasional Gibraltar. Ia melakukan debutnya di awal tahun 2024 sebagai pemain inti pertama pada bulan Juni. Kini ia dapat mengatakan bahwa ia telah merasakan kemenangan internasional pertamanya, dengan Gibraltar menorehkan kemenangan 1-0 atas sesama tim lemah Andorra di Liga Bangsa-Bangsa UEFA. Scanlon menjadi starter dan bermain hampir 70 menit dalam kemenangan mereka, memutus rentetan 14 pertandingan tanpa satu pun. Kemenangan terakhir Gibraltar terjadi pada tahun 2022, melawan lawan yang sama, juga mengalahkan Andorra 1-0. James Scanlon adalah salah satu pemain muda Manchester United dalam Tour S, tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan tampil. Scanlon ditempatkan di bek kanan di tengah kurangnya alternatif, dengan Erik ten Hag meminta maaf, karena menempatkannya dalam posisi yang sulit. Itu tentu saja tetap merupakan pengalaman yang berharga, dan untuk saat ini, Scanlon telah kembali bermain sepak bola akademi. Scanlon telah kembali bersama tim U18, menjadi starter di kedua pertandingan, dan memberikan assist dalam kemenangan 2-0 atas Liverpool. Pengalaman internasionalnya akan terus membantunya jika ada peluang yang lebih besar datang padanya di level klub. Direktur Manchester United, Jean-Claude Blanc, telah ditunjuk menjadi anggota Dewan Asosiasi Klub Eropa, ECA, dan Dewan Administrasi Kompetisi Klub UEFA, UCC. Penunjukan tersebut dikonfirmasi pada rapat Dewan ECA hari ini di Dublin. UCC merupakan anak perusahaan UEFA, dengan setengah anggota dewan ditunjuk oleh UEFA, dan setengahnya lagi oleh ECA. Peran UCC adalah membuat rekomendasi kepada Komite Kompetisi Klub UEFA mengenai hal-hal strategis untuk dipertimbangkan sebelum dirujuk ke Komite Eksekutif UEFA untuk disetujui.
ECA secara resmi diakui oleh UEFA dan FIFA sebagai satu-satunya badan independen untuk klub sepak bola di tingkat Eropa, dengan keanggotaan lebih dari 650 klub profesional. Mengomentari pengangkatannya, Jean-Claude Blanc berkata, merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan dewan penting ini dan berkontribusi pada tata kelola sepak bola klub Eropa dan kompetisinya yang efektif. Penunjukan ini menunjukkan komitmen kami untuk memainkan peran positif di UEFA dan ECA, serta semakin memperkuat hubungan yang dijalin Manchester United di seluruh kompetisi Eropa. Musim 2024-2025 baru dimulai, tetapi Ineos sudah merencanakan bulan Januari dengan rapi. Christopher Vivell dipastikan akan bertahan di MU hingga jendela transfer Januari, meskipun ia hanya berstatus sebagai interim. Langkah yang hampir menegaskan bahwa, tidak seperti keluarga Glazer, Ineos tidak akan mengabaikan jendela transfer Januari. Dengan MU menjual Jadon Sancho dan Scott McTominay, dan tidak mendatangkan pemain baru setelah Ugarte, mungkin ada ruang untuk pemain baru di bulan Januari jika diperlukan. Ineos telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan pembelian panik, lebih memilih untuk merekrut pemain yang memenuhi kriteria mereka. Jika ada peluang di posisi bek kiri, gelandang, atau penyerang, mereka mungkin mempertimbangkan untuk melakukan pergerakan, tergantung pada performa tim dan cedera selama musim berlangsung. Serenyi Pan adalah pemain yang patut diperhatikan, karena Ineos juga memantau beberapa talenta muda papan atas. Tinjauan akhir mengenai jabatannya akan dilakukan pada akhir bursa transfer Januari, dengan Direktur Olahraga dan Ashworth masih menyelesaikan bagaimana ia ingin Departemen Sepak Bola beroperasi, sementara Vivell juga akan memutuskan apakah peran tersebut cocok, dan apakah ia ingin bertahan di Manchester untuk jangka panjang. Klub memiliki bursa transfer yang solid dengan mendatangkan 5 pemain baru, dengan penekanan khusus pada penurunan usia skuad secara keseluruhan sekaligus meningkatkan tim dengan segera. MU juga memiliki bursa transfer terbaiknya dalam hal uang yang diperoleh melalui penjualan pemain dengan angka mencapai 100 juta pound. Legenda Manchester United, yang lebih memahami MU luar dalam daripada fans setan merah manapun, Andy Cole, akhirnya memberikan peringatan terhadap sejumlah besar fans yang terus menginginkan Erik ten Hag dipecat, juga mengkritisi pemain yang dibawanya secara tidak adil. Mantan striker andalan MU, Cole, menegaskan kritik yang diterima Zirkzee, Garnacho dan Rashford dalam beberapa minggu terakhir dari para penggemar setan merah, sedikit tidak masuk akal, karena para pendukung biasanya mendukung pemain sendiri. Menurutnya, MU baru menjalani 3 pertandingan musim ini dan masih banyak pertandingan sepak bola yang harus dimainkan. Cole juga menegaskan bahwa semua orang hanya perlu membiarkan bos MU. Ten Hag melanjutkan pekerjaannya. Semua orang akan memiliki pendapat dan mengatakan apa yang harus mereka katakan dan ingin katakan. Pada akhirnya, Erik ten Hag yang bertanggung jawab, dan dia layak untuk diberi kesempatan karena memenangkan 2 piala dalam 2 musim bukanlah malapetaka dan kesuraman. Cole memahami, sebagai ex-pemain MU, bahwa mereka kalah dalam pertandingan besar di kandang melawan Liverpool. Itu bukan pertandingan di mana kekalahan yang sering dia rasakan saat dia bermain untuk Manchester United. Menurutnya, bukan berarti Manchester United bermain buruk dalam 3 pertandingan itu. Mereka mengalahkan Fulham dan tidak beruntung saat melawan Brighton. Baginya, ini bukan akhir yang buruk dan fans MU manapun hanya perlu membiarkan Erik melanjutkan pekerjaannya. Kecuali jika mereka punya kualifikasi dan kemampuan untuk menggantikannya sebagai manajer MU.